Kamu gak usah kali pakai ganggu-ganggu kerjaannya Putri. Bukan mau ngeganggu sih, Bu. Maksudnya... Ya udah biarin aja dia kerja. Orang dia bilang masih sanggup kok. Iya, Bu, tahu. Cuman saya kan mikir, Bu. Dia kan lagi hamil muda. Saya suaminya khawatir, wajar dong. Kalau mau dia berhenti kerja, kamu bisa nyukupin gak? Udah bagus, bini mau bantu. Syukur tahu gak, Eri? Hal-hal kayak begini kan orang tua harusnya gak perlu tahu ya, Bang. Cuma penyakit dia tuh ya itu. Suka cerita-cerita masalah kita sama mamanya. Ini harusnya masalah yang bisa lewat gitu aja jadi panjang nih. Gak mesti juga gue mah perasaan mesti nerangin segala macam ke nenek lampir. Kan itu udah bini gue. Gue mau bini gue berhenti kerja karena lagi hamil muda. Itu kan udah resiko gue. Kasihan lah, Mas. Dia kan juga mau bantu-bantu. Nggak usah dilarang-larang. Lalu siapa anjir? Gue tukang somai yang suka keliling di sini. Bini lo udah cerita semuanya sama gua, Mas. Ya lu harusnya enggak usah ikut tahu dong, Dudung. Enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa, Mas. Keluarin aja. Contohnya gua nih. Gua sama bini gua kerja sama. Dia nyiapin somay pagi-pagi, gua yang belanjain, gua yang dagangin, sambil nunggu gua dagang dia buka SS-an di rumah. Cakep kan? Itu kasusnya beda, Bang. Kalau Abang kan istrinya masih di rumah, masih di dalam kontrol Abang gitu. Nah, kalau saya Bentar. Kamu ngontrol istri. Iya, kan saya kepala rumah tangga, jadi harus Patriarki. Lah enggak dong. Dasar misogini. Enggak, Bu, saya cowok penyayang kok. Itu lo mah laki enggak tahu diri. Lalu siapa lagi anjir? Gua aja yang gak kerja, syukur banget bini gua kerja. Ya itu bapak lebih parah dong, kenapa gak kerja? Ya lu kenapa gak disyukurin aja sih? Enggak, ntar dulu. Bapak tahu dari mana ini masalah saya? Ya dari bini lu lah. Sombong banget sih, gaji cuma 5 juta berani-beraninya nyuruh istri berhenti kerja. Lu siapa lagi anjing? Gua aja kalau dari dulu nggak pinter nyari duit, disenakin gua sama laki. Ketahuan dia tidur sama cewek lain, gua nggak bego, bisa gua tinggalin. Tapi kan saya orangnya setia, Mbak. Ini saya kepala rumah tangga, tapi kok nggak boleh bikin keputusan sih? Ya karena keputusan lu itu salah. Enggak, taruh. Dong saran dari orang. Keputusan si Putri nggak betah. Ampun, Halo. Entar dulu, perhatian please. Taruh lo ini Mbak tahu masalah saya dari mana? Ya dari satu suasa bini Mas lah. Ember murah. Buruan beli sebelum kehabisan ember murah. Mbak, beli satu. Oh ya, siap. Nih Pak, silakan. Ember murah. Selama dia hamil tuh kan gue mesti ngerti ya, Bang ya. Pasti capek lah, udah mah kerja, beberes rumah pasti udah gak kepegang kan. Jadi gue lah yang pegang. Tapi mohon maaf nih, gue juga bingung nih ngomongnya gimana. Itu kaki bisa gak usah diguncang-guncang pas gue lagi nyapu. Ini kesannya gantian gue yang babu ini mah. Itu bukan bagian dari ngidam kan. Gak mesti kan itu guncang-guncang kaki. Mama, aku mau mama guncang-guncang kaki sekarang. Sip, beres. Oh yeah. Dek, kita cari ART yuk. Ah, gak usah sayang duitnya, kan ada AA. Cuman ya capek juga, Dek. Apalagi kalau ntar si Debay udah lahir, pasti butuh orang. Ya kan ada ibu. Buat apa kita tinggal deket dia kalau gak mau ikut bantu? Idi, istri soleha. Bisa-bisanya kalimat begitu keluar dari mulut cewek ya? Eh, janganlah, kasihan ibu. Dia mau udah tua, nyantai aja udah, ngapain disuruh kerja lagi? Oh ya udah, berarti kita juga gak usah ngasih duit tiap pulang ke ibu lagi kan? Idi, istri dermawan. Wih, ketemu di mana lagi lu, istri murah hati begini? Ade ngomongnya jangan begitu dong. Kalau gak kamu bantu Ade yuk, beberes. Kan kamu juga yang bilang beberes tuh bareng-bareng. Oh ya udah, berarti ini janin aku gugurin dulu ya. Idi. Lu pada pasti enggak percaya kan ada cewek yang ngomong kayak begini. Gua kasih tahu, ada. Untung aja bini gua cantik. Kalau gua berhenti kerja dagang apa kek, omset ratusan juta, bini gua mau berhenti kerja enggak ya? Ya bisa aja sih, cuman caranya gimana? Bre, kalau ada yang tahu cara dapat duit ratusan juta, komentar di bawah ya. Butuh saran, Bre. Halo? Halo, dengan Pak Heri ya? Iya, betul saya. Ini saya dari rumah sakit mau infokan ke Bapak, istri Bapak sekarang sedang di rumah sakit. Hah? Dan anak Bapak baru aja lahir ya. Hah? Iya, betul. Selamat ya, Pak. Ntar lu, gimana sih? Aduh, gimana nih? Mau alhamdulillah bingung juga nih. Kok saya nggak dikabarin apa-apa ya? Iya, jadi istri Bapak saat sedang bekerja, tiba-tiba ketubannya pecah. Jadi tadi langsung diantar oleh Pak Riki ke rumah sakit. Pak Riki siapa, Mbak?